Selamat pagi, kami informasikan kembali kepada seluruh keluarga. Saat ini Anda sedang berada di dalam rangkaian KRL Komuter Line tujuan akhir stasiun Cikarang. KRL tujuan akhir stasiun Cikarang sebagai KA 602 akan terdiri dari 10 kereta. Kereta pertama paling depan dan kereta terakhir paling belakang. Kereta 1 dan kereta 10 dikhususkan untuk penumpang wanita. Kami mohon kerjasamanya kepada seluruh pelanggan memberikan tempat duduk kepada ibu hamil, ibu dengan balita, lansia, serta penyandang disabilitas. Dan dimohon bantuannya kepada seluruh pelanggan untuk dapat memberikan tempat duduk kepada pelanggan yang menggunakan pintu. Kemudian selanjutnya stasiun Matraman bagian tinggal turun dan persiapkan diri. Rekan-rekan penting kembali, tingkat serta barang-barang dapat sehingga tidak ada yang tertinggal atau tertinggal di dalam rangkaian kereta. Hati-hati saat melakukan di jalan terbaru dengan kereta, tolongkan selamat dan diri Anda. Kemudian di pintu akan dibuka stasiun Matraman. Kemudian selanjutnya stasiun Transit, stasiun Jatinegara. Kami terusikan kepada seluruh pelanggan bagi Anda yang akan melanjutkan perjalanan ke stasiun Pondok Jati, Gramat, Gang Setiok, Pasar Senen, Kemayoran, Raja Wali, Kampung Badan. Untuk bisa transit di stasiun Jatinegara, untuk mereka tiba yang berlibus. Bagaimana akan turun dengan persiapkan diri, periksa dan training kembali. Jika serta para Thank you.
Pekanbaru Station. Station Kranji bagian ikan turun dari kereta berjalan balik jika serta orang-orang yang dosingan tidak tertinggal saat ini melangkah perhatikan calon terapero dengan sepeda untuk makan selama dan ini aja kerjaan ini betul ganti bukan Station Kranji. Stasiun berikutnya Bekasi. Next station Bekasi. Jangan.
Bekasi. Bekasi Station. Stasiun Bekasi dengan kantor nomor persiapan ini melaksanakan pertandingan pertemuan badan dalam sikap tidak yang tertinggal. Namun tertinggal di dalam rangkaian kereta, nanti tim lagi pertandingan selama dua peron dengan kereta. Kemudian selamat hadiri anda. Berusaha langsung di jalur 6 stasiun Bekasi kita terbuka pintu sebelah kanan dari arah berjalannya kereta. Informasikan kegiatan berangkat masih menunggu waktu pemberangkatan. Jadwal pemberangkatan dari stasiun Bekasi pukul 10.35 menit. Kemudian pintu akan dibuka. Ketika pintu dibuka tension, door will be open. Pintu ditutup tension, door will be closed. Stasiun pemberhentian selanjutnya stasiun akhir, stasiun Cikarang, next station Cikarang.
Stasiun Cikarang. Cikarang Station. Kembali di Eselata barang berat atas yang tidak tertinggal di dalam rangkaian kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa angkutan KAI Komuter. Begitu sebelah kiri akan kami buka, kita dipersiapkan masuk di jalur 1 dan check dulu biawakan. Jalur 2 tujuan Kampung Bandan, Siamanggarai, jalur 2 berangkat lebih dulu.